Siapa dan Om Zero? Yang lain pada kemana? Kok sepi amat sih? Keadaannya lagi kacau nih. Pocong Kekar diculik sama Venom. Terus Ultraman Dark juga diubah sama Ultraman Belial jadi monster. Hah? Gawat tuh Om. Terus mereka dibawa kemana sekarang? Saya juga belum tahu mereka di mana sekarang. Kita harus buruan cari mereka sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi. Iya juga ya Om. Oh, itu kan Om Tamendar, ini saya Pocong Gaul. Sadar Om. Kau pikir dia mau mendengarkan omonganmu? Dia sudah jadi budakku sekarang. Kurang ajar kau Ultraman Belial. Kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Heh, apa kalian pikir kali ini bisa mengalahkanku dengan mudah? Budak baruku, serang mereka. Dasar Belial kurang ajar. Ultraman sama Pocong Sial, tolong urus Ultraman Dark di sini ya. Biar saya dan Pocong Gaul yang ngejar Ultraman Belial itu. Iya Om Zero. Pocong Gaul, ayo kita susul Ultraman Belial itu. Saya mau di sini aja Om. Saya mau menyadarkan Om Tamendar. Baiklah, saya mengerti. Kalau gitu Pocong Sial aja yang ikut saya nyusulin Ultraman Belial sebelum dia makin jauh. Iya Om Zero. Hei Ultraman Belial, mau kabur kemana kamu? Kamu harus bertanggung jawab karena udah mengubah Ultraman Dark jadi monster. Kalian pikir aku takut melawan kalian berdua? Silakan serang aku sesuka kalian. Sombong sekali kau Ultraman Belial. Ayo Cong, kita serang dia. Iya Om Zero. Om Tamendar, sadarlah. Ini saya Om Pocong Gaul. Cong, kayaknya gak ada gunanya kita bujuk dia. Kita harus segera melumpuhkannya. Bisa gawat kalau terus-terusan kayak gini. Lama-lama kita bisa kehabisan tenaga, Cong. Diamlah Om Tamen lemah. Urus saja urusanmu sendiri. Maaf Ultraman Dark, gak ada cara lain. Om Tamen Dark, bertahanlah Om. Om Tamen lemah. Apa yang kau lakukan pada Om Tamen Dark? Lihat akibat perbuatanmu. Maaf Cong, saya terpaksa. Kalau nggak kayak gitu, ntar keadaannya bisa makin gawat. Buruan kamu bawa Ultraman Dark ke markas, biar segera dirawat Cong. Diamlah. Tanpa disuruh juga saya bakal bawa Ultraman Dark ke markas. Saya nggak ada urusan lagi di sini. Kok gitu amat sih Pocong Gaul? Saya kan nggak salah apa-apa. Emang keadaannya aja yang maksa saya harus bertindak kayak gitu. Mending saya susulin Ultraman Zero sama Pocong Sial. Kayaknya mereka bakal butuh bantuan buat ngalahin Ultraman Belial. Om Zero, mending kita mustahin aja Ultraman jahat ini. Biar dia gak bisa bikin kekacauan lagi. Jangan Cong. Kalau dia mati, ntar kita gak bakal tahu di mana Pocong Kekar berada. Iya juga ya Om. Ternyata kau cukup pintar juga Ultraman Zero. Jangan banyak omong Ultraman Belial. Cepat katakan di mana Pocong Kekar. Atau apa? Kau mau membunuhku? Tidak perlu mengancamku. Akan ku beritahu. Kalau kau ingin bertemu dengan teman pocongmu itu, pergilah ke hutan belakang kota. Sebaiknya kau segera mencarinya sebelum dia menjadi santapan hewan buas di hutan. Dasar Ultraman Belial kurang ajar. Om Tamen, gimana kondisi Om Tamen Dark? Ultraman Dark udah berhasil kami kalahkan, Cong. Dia udah kembali seperti semula. Sekarang Pocong Gaul lagi bawa dia ke markas untuk dirawat. Kalian berdua gimana? Kami baik-baik aja. Ultraman Belial juga sudah kami kalahkan. Tapi dia berhasil kabur. Om Tamen, sahabat Kekar mau dimakan hewan buas, Om. Ayo buruan kita tolongin dia. Dimakan hewan buas? Maksud kamu gimana, Cong? Yang jelas dong. Penjelasannya ntar aja di perjalanan. Kita nggak boleh buang-buang waktu di sini. Sekarang yang terpenting, ayo kita sama-sama ke hutan buat ngalahin Ultraman Belial itu. Iya, Om Zero. Ayo, Om Tamen, kita pergi ke hutan. Iya, Cong. Mantap Cong, kerja sama yang baik. Ya Om Tamen Dark, kita memang tim yang hebat. Saya barusan dapat laporan katanya di sini lagi ada monster yang ngamuk terus nyerang warga.
Mana? Kamu terlambat, Ultraman lemah. Monster itu sudah kami kalahin. Lagi pula siapa yang butuh bantuanmu? Iya betul, kita berdua aja udah cukup kok buat ngalahin monster itu. Ultraman lemah seperti kamu, mending urusin urusan yang lebih enteng aja sana. Iya, mending pulang aja sana. Cari kegiatan lain, nangkep copet kek. Iya deh, saya pergi. Sombong banget sih kalian berdua. Ayo Cong, kita rayain kemenangan kita ini sambil makan-makan di restoran. Iya Ultraman Dark. Ya, sahabat, kamu lihat Om Tamen gak di sekitar sini? Maksud kamu Ultraman lemah itu? Kami baru aja ngusir dia. Kalau kamu memang peduli sama Ultraman lemahmu itu, sana cari aja di tempat lain. Kami bukan babysitternya. Kalian berdua makin antagonis aja sih. Ya udah deh, saya cari Om Tamen dulu. Kemana sih Om Tamen? Itu dia. Ngapain ya Om Tamen di situ? Om Tamen? Kamu Cong, kagetin aja. Lagian Om Tamen ngapain ngelamun di pos ini? Ya gimana ya Cong, semenjak para monster udah dikalahin sama Ultraman Dark dan Pocong Kaul, kita jadi gak ada job lagi nih. Jadi daripada nganggur, mending saya jaga pos kamling ini aja. Iya juga ya Om, tapi kok Om Tamen gak ngajak-ngajak saya sih? Emangnya kamu gak malu ikut jaga pos kamling bareng saya Cong? Iya Om Tamen, kok ngomongnya gitu sih? Kenapa saya harus malu? Kan Om Tamen udah banyak ngajarin dan ngelatih saya sampai saya jadi pocong hebat kayak gini. Ya udah kalau kamu nggak malu, duduk sini Cong biar kita enak ngobrolnya. Iya Om Tamen. Ultraman, kamu lagi ngapain itu? Bukannya jaga malah duduk-duduk ngobrol. Terus ini siapa? Udah lapor sama Pak RT belum? Maaf Pak, ini teman saya. Dia mau bantu jaga pos ini juga Pak. Om Tamen, siapa bapak-bapak yang nggak asik itu? Baru datang kok langsung marah-marah. Cong, jangan ngomong gitu. Bapak itu tuh kepala keamanan di sini. Maaf Pak. Saya maksudnya kami bakalan jaga pos ini dengan sebaik-baiknya. Yang dijaga itu bukan pos ini, tapi pemukiman warga di sini. Keliling sana. Saya capek-capek patroli, kalian malah enak-enakan duduk santai di sini. Siapa? Laksanakan. Halo, selamat siang. Siapa nih? Ini saya, Cong. Kamu nyimpen nomor saya. Hah? Siapa sih? Bapak kepala keamanan tadi ya? Ini saya, Iron Man. Oh, Mas Iron. Ada apa, Mas Iron? Kalian di mana? Saya udah telepon Ultraman juga gak diangkat. Cepet sini balik ke markas. Ada informasi penting yang mesti sampai ini. Oke, siap, Mas Iron. Siapa yang nelpon, Cong? Mas Iron, Om Tamen. Kita disuruh balik ke markas sekarang. Katanya ada informasi penting. Ya udah kalau gitu, ayo buruan kita pergi, Cong. Kalian berdua ini disuruh keliling malah pindah ngobrol di sini. Maaf Pak, kami buru-buru nih. Ayo Cong kita pergi. Iya Om Tamen. Oi, kalian mau kemana? Cepat balik ke sini atau saya laporin Pak RT nih. Dasar anak muda zaman sekarang, seenaknya aja. Padahal udah dikasih kerjaan yang menjanjikan jadi keamanan di sini, malah kabur-kaburan kayak gitu. Mas Iron, ada apa? Kok kami disuruh balik ke markas? Iya, jadi gini. Karena belakangan ini semakin banyak monster yang muncul, jadi kita butuh lebih banyak lagi tenaga superhero. Dan sekarang saya mau kenalin anggota tim Avengers yang baru sama kalian. Anggota baru tim Avengers? Siapa, Mas Iron? Nanti kalian bakal lihat sendiri.